orang putih cendok tu bisa mendalami perasaan yang ada di Pulau Pilah, yakni komuniti Minangkabau dan sudah berkalamin jo urang asli di negeri Sembilan. Dari situlah terasa dia bo bahwa ucapan setinggi-tinggi terima kasih disampaikan kepada panitia, kepada Pak Gubernur, kepada Pak Duta dan kepada wali-wali kota kita, mayor-mayor kita dan para profesor. Tepuk dan gadang kepada saya. Bok mencek kalau buat boleh-boleh kena bertepuk kue-kue. Kalau sudah pula kue itu. Tarikhnya dikatakan kita berasal dari komuniti Bangso dan Lamo. Kalau ditanyakan di sini, rajo kita nan asal siapa? Perlu tak kita ketahui? Kita tahu. Kini nak perlu rajo di Indonesia lain, sultan tak perlu lain. Tapi kita berasal dari punjung satu. Kita berusul jo satu punjung. Rajo Sari mana rajo? Rajo kita nan asal. Dikatakan kita berasal dari rajo yang punconya dari Zulkarnain, Alexander the Great. Iko kata apa? Kita berasal daripada orang yang bernama Bangso nan Lamo katanya. Tapi dikatakan dari mana ilik api? Dari Sabalah Telung nan Batali. Dari mana asal nenek moyang kami? Dari puncak Gunung Marapi. Jadi kalau diibaratkan go sebagai The Song of Hiawatha di Amerika atau The Song of Origin dan dinyanyikan oleh King Arthur di England, Charles Anglo-Saxon Bangulo di Britain. Bah aku nak kuliah itu ambil pantun kau sebagai pantun asal usul kita. Itulah persoalan nanti. Kalau apa itu di Gunung Merapi kita mulai, dan kalau apa itu kalau sungai dan batang air kita ialah Batang Hari, Batang Kuantan, Batang Umbelin, rajo kita Rajo Sari Maharajo di Rajo berasal dari Alexander the Great. Kita tak perlu merasa kacik atau merasa rendah badan. Kita perlu mendalami balik asal usul kau. Supaya kita terasa bersama kita jo generasi masyarakat dunia. Sama kita terasa untuk merasakan bahwa orang yang bernama si buntang-buntang menjadi bukit dan tinggi dalam sejarah. Orang yang bernama si piutang-piutang menjadi orang yang mendaki bukit dalam sejarah. Tapi itu adalah bahasa lama yang payah kita mendalami pada peringkat itu. Oleh itu, dicari dia waktu siaran kau boleh mengkaji sejarah Minangkabau dan Sabanah. Siaran kau jadi arkeologis, siaran kau jadi etimologis, siaran kau jadi phonetician, siaran kau jadi sejarawan nan tinggi, nan bisa sadaratan yo pejuang-pejuang sejarah nan lain. Orang kan mengatakan kayak gitu, jangan banyak-banyak gunakan tambo tu, sebab tambo tu nak sejarah dah. Ambo menjawab macam kok. Bila King Arthur England mencacahkan padangnya dalam batu, cuba jawab. Apa karyanya? Tidak ada. Robin Hood dengan Friar Tuck di Sherwood Forest. Baah, kok tinggi ceritanya sampai menjadi wayang yang banyak mencapai kejayaan sukses. Tidak ada sejarah. Tapi adalah di bibir masing-masing. Di kita tidak ada. Itu yang cintu mata
Awak punahan. Sabin tarwi. Awak punahan. Kato-kato sakti. Dah cua. Batu bagi kau. Lalu lalak, saya kurang senang. Tapi jak pagi telah dua bulan. Tak ada orang tahu lagi. Asal usul Datuk Temanggung. Bagaimana Negeri Sembilan wujud? Raja mana yang datang ke Negeri Sembilan tahun 1773? Malewa namanya. Itu sahaja sejarah dari Minangkabau yang menunjukkan kebesaran Minangkabau. Jadi dengan keadaan begitu, kalau itu dirantau, maka terasa dia wak. Kata-kata yang baru ini kok, hidangan mulia, tetapi jangan dipakai serat di perancis. Karena mau menentukan ke formalis, bahwa aku, diaspora, tidak ada perkataan lain yang mulia awak pakai. Ha, itu rasa mungkin itu. Dia tujuh membeli balok. Sebetulnya kita berani mengatakan siram antara bangsa Minangkabau di Melbourne. Tak bagi orang. Tapi kalau diaspora, ya, nah, itu namanya tu kalau buang yang lebih bila ditukar melihat itu. Jadi itu menjadi bahan galak ya Pak ya. Itu bahasa Allah. Siapa mengatakan dulu bahasa jiwa bangsa? Bung Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Tan Malaka begitu. Bang kok bangi menyecek? Katanya, tak marah. Bangi dia marah, dia mengecek. Dia marah, bagi, kan sama. Jadi yang satu. Jadi, kemukakan bagi. Bantang tika awak bagi. Cari jalan supaya bahasa Minangkabau ini wujud. Dan kita berasa bangga mengecek. Dan, minta maaf bagi orang apa ya? Tarwih kita jalankan. Jadi, jenuh itu kaya gini dia, kok. Saja lansik tidak bawah. Kadudu tidak bahu mulai. Semaya tapi gajah bertuah. Kadudu tidak bahu mulai. Kasih itu baik. Jadi kita ambil hari kau. Kalau kita nak bersama-sama yo, dah bahagia untuk diaspora dong. Tapi nanti kita punya tarikh kita jalan. Pak Gubernur, adinda saya, tahniah sabar mengemukakan satu rombongan budaya yang terasa bana lunaknya saluang cekok. Dan terasa yang bahwa kita mempunyai cerminan budaya yang sangat tinggi nilainya. Dari situlah dikatakan, diaspora aku berbunyi baca nukulera. Orang kampung. Sebelum kemari aku punya cek pada orang kampung aku, gabu. Tuan-tuan, ada tak faham? Diaspora itu apa? Orang-orang kan kolera begini. Itu tangan jawab lah yuk. Bahagai luknya. Ada perkataan sidang. Sidang. Ada perkataan persidangan. Ada perkataan rapek. Ada perkataan imbun. Ambil dia lah cik. Diaspora orang Greek punya. Diaspora orang putih punya. Jadi Inggris berasa we are very proud because they use our language even on the hills of Sumatra. Orang tahu raja itu perantau raja. Tapi di situ bukan ambo mengatakan itu salah. Tujuannya mulianya ialah nak menyesuaikan your mentality generasi kini. Jadi di samping dia sekolah, tak apa-apa dong. Tapi dalam hati kita, nak sidang cakap jangan dilupai.
Rantau cakup jangan dilupai dan kekituan jangan dilupai. Jadilah itu baju. Di situ dalam ucapan itu ada satu gambar. Gambar itu Pak Mahmud, si Irwan nanti di kampungnya di Minangkabau. Tercatat di situ, itu ialah tanduk yang paling gagah di dunia, tanduk kabau. Tetapi adokoh kita meletakkan tanduk itu di Book Guinness of Record, menunjukkan bahasa budaya kita adalah budaya lama. Itu persoalan. Ini tentang bahasa saja. Bahasa adalah tamadun kita. Hilang bahasa, hilang tamadun kita. The loss of language is the loss of civilization. Siapa mengatakan? William Shakespeare. Siapa mengatakan? Eros, Daniel. Orang cedia-cedia. Sebab itu satu hari, Thomas Jefferson, yaitu pencipta perlembagaan Amerika Syarikat, tahun 1776. Beliau mengatakan, Cedoko, by this truth is self-evident that men are created equal and they are endowed with inalienable rights. Some of these are liberty, life, and the pursuit of happiness. Itu orang Amerika mengecek. Jadi orang Amerika pun mengecek jalur itu untuk menjual English kepada dunia, kepada Amerika, kepada Kanada, dan disambui oleh Great Britain. Antara Great Britain dan Amerika, cantum tenaga diwujudkan English as this official language of the continent. Dan menerusi penjajahan Inggris berkembang sampai itu. Kita ambil itu berbahaya. Sebab kita belajar, kita berilmu. Namun, di sebalik kita belajar bahasa itu, kita harus haruskan perjuangan bahasa itu. Ada seorang Perancis duduk di Bukit Tinggi, membuat kamus. Bahasa Minangkabau telah meninggal yang ini. Tapi kamus itu tetap merupakan sumbangan yang hebat untuk bahasa Minangkabau.